Ya ampun, kasihan sekali nih. Keluarga ondel-ondel diserang sama barongsai. Semuanya kelenger. Iya nih Kak Mail. Semua ondel-ondel rusak sekarang. Tenang Upin Ipin, pasti bisa diperbaiki. Ultraman Taro, jaga terus tuh barongsainya. Jangan sampai ngamuk lagi. Oke, siap Kak Mail. Barongsai, jangan ngamuk ya. Kasihan tuh ondel-ondel. Lepaskan aku. Akan kumakan tuh ondel-ondel itu. Waduh, masih pengen makan tuh barongsainya. Mengerikan sekali. Halo pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya, Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita, Upin dan Ipin. Ya pemirsa, kemarin barongsai perang melawan keluarga ondel-ondel ya. Dan keluarga ondel-ondelnya kalah nih pemirsa. Lihat woy, semuanya kelenger. Waduh, mengerikan sekali dah. Barongsai itu sangat kuat pemirsa. Kalau ngamuk, dia bisa menggigit kita. Ultraman Taro, jaga terus tuh barongsainya. Hati-hati kalau diamuk. Oke, siap Kak Mail. Kupegang erat-erat nih. Cepat, lepaskan aku lah. Atau enggak, kau juga aku gigit. Gak akan kulepaskan. Nanti kau bisa menggigit semuanya. Mantap Ultraman Taro. Jagain terus ya. Kayaknya kita harus membuat kandang barongsai pemirsa. Biar gak gigit kita ya. Mengerikan sekali. Upin Ipin, kita kuburkan saja nih ondel-ondelnya. Mumpung kita lagi di kuburan. Hah? Masa dikuburkan sih Kak Mail? Katanya tadi diperbaiki. Ya sudahlah, kita perbaiki dulu ya. Nanti kalau nggak bisa, kita kubur sekalian. Waduh, bocil ini gimana sih? Ondel-ondel akan dikubur pemirsa. Lihat nih, kelenger semua kocak. Bocil, ondel-ondel pink adalah kesukaanku. Dia udah kelenger nih. Udah, nggak apa-apa Kak Ros. Kemarin habis perang melawan barongsai. Kak Ros sedih sekali ya pemirsa. Ondel-ondel pink kelenger kocak. Aduh, Bapak Mukidi, ondel-ondelnya bisa diperbaiki nggak sih? Tenang bocil, masih bisa diperbaiki kok. Lihat nih, tangannya bergerak-gerak. Oh iya nih Bapak Mukidi, bergerak-gerak sedikit ya. Pasti masih bisa diperbaiki pemirsa. Zee, ondel-ondel biru, kau bisa bangun gak? Gak bisa nih, badanku rusak, diserang barongsai. Wah, masih bisa bicara. Ayo kita perbaiki. Upin Ipin, bantu ya memperbaiki ondel-ondel. Siap Kak Mail. A few moments later. Upin Ipin, aku memperbaiki badan ondel-ondel nih. Kau yang memperbaiki kakinya ya. Oke, siap Bapak Mukidi. Ya pemirsa, Bapak Mukidi dan Upin Ipin bekerja sama ya memperbaiki ondel-ondel yang warna biru ini. Semoga berhasil dah pemirsa. Biar nanti bisa joget-joget lagi. Ayo Upin Ipin, Bapak Mukidi, selesaikan ya. Tenang aja bocil, bantuinlah. Kau jangan liatin doang. Aku nggak bisa nih memperbaiki ondel-ondel. Bapak Mukidi saja. Waduh, enak amat nih si bocil pemirsa. Gak mau bantuin ya, cuma ngeliat doang woy. Si Kak Ros juga memperbaiki ondel-ondel pinknya ya. Kasian sekali woy. Kayaknya udah gak bisa bergerak nih. Kak Ros,
Ondel-ondelmu udah rusak parah. Jangan bilang begitulah bocil. Pasti bisa diperbaiki nih. Semua ini gara-gara barongsai itu. Iya nih Kak Ros, barongsainya ngamuk menggigit ondel-ondel. Loh, kok sekarang diturunkan sih sama Ultraman Taro? Ultraman Taro, jagain yang bener lah barongsainya. Nanti bisa ngamuk lagi. Tenang Kak Mail, lihat nih barongsainya lagi mandi. Mereka jungkir balik tuh. Oh iya nih pemirsa, barongsainya bisa jungkir balik ya. Kepalanya masuk ke dalam air boy. Aduh, ya kalau gini kan gak ngamuk pemirsa. Senang sekali boy bermain air. Terus barongsai biru ngapain boy? Kok diem aja nih? Barongsai biru, kau gak mandi sama teman-temanmu ini? Oh enggak, airnya dingin sekali nih. Pak. Oh begitu ya. Ya sudah, kalau begitu ayo bermain samaku. Jangan ngamuk lagi. Aku akan naik di atasmu nih. A few inches later. Yeay, seru sekali nih. Aku naik di atas barongsai. Heh, bocil. Tapi jangan di atas kepalanya, woy. Aduh, nanti bisa ngamuk lagi. Lihat nih pemirsa, bocil bermain-main sama barongsai ya. Tapi kayaknya barongsai ini malah seneng pemirsa. Wah, mantap. Jangan muter-muter kocak. Aduh. Ayo kita keliling. Wah, seru sekali nih naik barongsai. Iya Ultraman Taro, nanti gantian ya. Waduh, malah gantian kocak. Ayo kita kelilingi sungai ini pemirsa. Awas, hati-hati bocil. Gak pas boy. Nanti bisa kebentur kepalanya. Jangan lewat sini ya. Ayo naik. Bisa gak nih? Aduh, loncatlah barongsai. Ya, gak bisa loncat nih pemirsa. Terus gimana nih naiknya? Bentar, kita harus keliling sungai dulu ya pemirsa. Seru sekali nih. Kalau bersama barongsai, kita pasti aman pemirsa. Hantu di kuburan, semuanya takut ya. Mantap. Ayo barongsai, sambil atraksi lah. Oke, pegangan. Aku akan atraksi nih. Ya ampun, mengerikan sekali nih. Udah cukup. Nanti aku bisa jatuh. Aduh, bocil. Katanya ngajak atraksi pemirsa, malah ketakutan, boy. Upin Ipin, lihat nih. Aku bermain barongsai. Haduh, Kak Mail. Nanti ajalah di waterpark. Aku masih memperbaiki ondel-ondelnya nih. Oke, Upin Ipin. Kita akan pulang ke waterpark. Heh, barongsai. Udah cukup. Jangan atraksi terus. Ultraman Taro, taruh semua barongsainya di atas truk. Kita akan pulang sekarang. Oke, siap Kak Mail. Ayo barongsai, udah cukup mandinya. A few moments later. Ayo Kak Mail, waktunya berangkat. Barongsainya udah kutaruh di atas truk. Siap Ultraman Taro, jaga barongsainya, jangan sampai ngamuk. Tenang bocil, kalau ngamuk akan kupukul pakai tongkat. Oke pemirsa, waktunya kita berangkat ya. Barongsainya teriak-teriak terus boy. Tapi tenang, Bapak Mukidi siap menjaga barongsai. Kalau macam-macam akan dipukul pakai tongkat boy. Mantap. Oh lihat nih, ondel-ondel biru sudah diperbaiki pemirsa. Lagi joget-joget tuh di depan truk. Kita pisahin woy sama barongsai. Soalnya barongsainya bisa ngamuk lagi.
Ayo bocil, kita ngebut saja ya pemirsa, biar cepat sampai di waterpark. Ayo Kak Mail ngebut, nanti aku pengen naik di atas barongsai. Oke pemirsa, sekarang kita sudah sampai di waterpark. Je, wah prosotannya tinggi sekali. Eh awas hati-hati, bocil pelan-pelan boy. Ya ampun, bocil ini barbar pemirsa. Mungkin kepalanya masih pusing ya. Eh, astagfirullah, truknya loncat kocak. Ini gimana sih bocil? Ayo lanjut, kita akan melewati sungai nih. Je. Loh, lihat tuh, ada barongsai raksasa pemirsa. Dia lagi di waterpark ya. Wah, enak sekali tuh, Ultraman Dena dan Ultraman Cantik pacaran naik barongsai. Romantis sekali ya. Ayo semuanya, waktunya turun. Kita udah sampai nih di waterpark. Zee, siap Kak Mail. Aku juga pengen naik barongsai nih. Wah, iya nih. Ternyata naik barongsai itu seru sekali. Awas, hati-hati Upin Ipin. Nanti kau bisa diamuk. Tenang saja bocil, ada aku kok. Kalau ngamuk, akan kupukul barongsai ini. Loh, bapak mungkin malah kelengger nih pemirsa. Padahal baru atraksi satu kali ya. Katanya tadi mau mukul barongsai. Barongsai, kau lari kemana? Waduh, iya nih, ternyata mengerikan sekali. Nah, barongsai, berhentilah. Ya pemirsa, barongsainya sekarang ngamuk ya. Makanya woi, kau jangan meremehkan barongsai ini. Barongsai ini kalau ngamuk mengerikan sekali pemirsa. Nanti Upin Ipin bisa dimakan dah. Gimana nih? Waduh, gimana nih Ipin? Aku takut nih kalau digigit barongsai. Iya Kak Upin, aku juga takut. Ternyata barongsai ini ngamuk lagi. Aduh, aku jatuh nih. Awas Kak Upi. Ya ampun, lihat nih pemirsa. Sekarang Upin dimakan barongsai nih woy. Kepalanya langsung masuk ya dalam mulut barongsai. Tinggal kakinya nih. Gimana nih pemirsa? Barongsai ini mengerikan sekali. Ayo Kak Upin, kau keluar. Aku gak mau kau dimakan. Okelah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis boy. Gratis. Bye.